Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan telah menghancurkan sebuah kapal pendarat besar Rusia di pelabuhan Berdiansk. Kejadian ini berada di wilayah Ukraina Selatan. Pelabuhan Berdiansk, yang baru-baru ini diduduki oleh pasukan Rusia dengan beberapa kapal perang di dermaga, diguncang oleh serangkaian ledakan besar segera setelah fajar awal pekan ini. Video media sosial menunjukkan api berkobar dengan serangkaian ledakan susulan bergema di seluruh kota. Orsk adalah kapal pendarat era Soviet. Kapal ini mampu mengangkut hingga 1.500 ton kargo. Tidak hanya kapal ini, angkatan bersenjata Ukraina mengatakan juga menghancurkan dua kapal Rusia lainnya. Bahkan tangki bahan bakar juga hancur. Pelabuhan Berdiansk sudah dikuasai oleh pasukan Rusia sejak 4 hari setelah serangan ke Ukraina dimulai. Pelabuhan menjadi pintu masuknya logistik untuk militer Rusia, di mana beberapa kapal Rusia telah membongkar peralatan militer di sana. Angkatan Laut Rusia sendiri mengoperasikan 4 LST kelas Alligator era Soviet, di mana 3 diantaranya berbasis armada Laut Hitam. Orsk sendiri telah beroperasi sejak 1968. LST memiliki perpindahan beban penuh sekitar 4.946 ton dan panjang keseluruhan 113 meter. Mereka dapat membawa sekitar 300 tentara, 20 tank, dan 40 kendaraan tempur lapis baja.